Pemirsa, Bupati Kabupaten Bandung Barat AA Umbara tinjau langsung lokasi longsor di kawasan Kampung Lebak Cihideung, Lembang, Bandung Barat. Hingga saat ini petugas gabungan masih mencari satu orang yang tertimbun yang belum ditemukan. Petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, serta relawan berjibaku mencari satu orang yang masih tertimbun longsor atas nama Dedi Rohendi berusia 43 tahun di kawasan Kampung Lebak Cihideung, Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat siang. Bupati Bandung Barat, AA Umbara, meninjau langsung lokasi kejadian longsor yang menimpa satu keluarga. Bupati Bandung Barat menaikkan status bencana dari siaga menjadi tanggap darurat. Supaya ini cepat bisa diantisipasi. Karena kalau memang tidak cepat diantisipasi, bagaimana bisa ada bronjong, ini hujan dari mulai Januari yang akan berhenti dan akan mengakibatkan lagi longsor rumah yang di atas ini. Jadi kalau longsor rumah yang di atas ini bisa seluruh rumah ke bawah. Mumpung sekarang sudah baru 4 yang korban dan 3 yang luka ya. Satu masih dengan dia ya, dan pencarian. AA Umbara menambahkan pihaknya akan melakukan evakuasi bagi warga yang rumahnya berada di dekat longsoran untuk mengantisipasi adanya longsor susulan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.